Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Ini saya punya satu set data ya, 2723 tentang perilaku turis mengunjungi Gunung Bromo. Ini penelitian tentang Gunung Bromo ini sebetulnya sudah saya lakukan beberapa kali, tapi selalu saja variabel yang saya gunakan tuh berbeda-beda ya. Jadi ada masalah gitu loh. Jadi mau beberapa kali pun gitu, sebetulnya mau variabelnya sama atau berbeda, silakan. Kali ini kita lihat dulu ya. Jadi saya udah melakukan coding di SPSS, di Excel, lalu saya transfer ke SPSS. Oke. Dan ini datanya, ini saya save as dulu. 27, 23, ready, okay. Nah, ini sebentar. In general, saya menggunakan 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya. Dari tengah-tengahnya tinggal diatur begini. Ini copy, lalu paste ke bawah. Okay. Nah, ini pastikan numerik semua. Terus di sini, ini dihapus. Kenapa ini dihapus? Karena nanti ketika kita mau pakai AMOS, ketika kita akan menguji hipotesis ya, ini akan muncul. Jadi ini saran saya, ini ditutup. Di video-video saya sebelumnya, saya juga menerapkan atau mencontohkan cara yang kedua, cara lain ya, yaitu ininya dihapus juga, jadi tinggal kode-kodenya aja. Karena biar clean gitu. Tapi belakangan saya nggak menggunakan pola itu, karena kalau menggunakan pola itu, cara tadi, itu artinya saya harus membuat file lebih dari satu. Jadi satu dengan teks, yang kedua, yang botak ya, tidak ada teksnya. Nah, kali ini saya hanya buat yang dengan teks ya, walaupun nanti kita harus hapus satu persatu. Teksnya itu saat uji hipotesis, saat menggunakan AMOS. Oke, ini udah selesai, tinggal pada langkah berikutnya ya. Oh, ini dikit lagi. Jadi begitu rekan-rekan akademia, pokoknya ini ikuti saja langkah-langkahnya. Kita akan ketemu lagi pada video yang kedua ya. Sampai ketemu lagi.